Sekarang Jeb. Sekarang kita lagi di Curug Cimahi. Curug Pelangi. Curugnya masih di bawah sana. Kita jalan lumayan. Langsung nyampe. Ada beberapa orang yang berkunjung ke sini. Padahal ini hari Senin. Hari Senin libur. Gemeteran. Kakinya kameramen saya gemeteran ini. Aduh, tidak biasa hiking. Biasanya gegeberan terus. Aduh, kurang ajar ini. Ayo terus. Sekarang kita sudah sampai, sudah di bawah, tinggal beberapa anak-anak di bawah. Kita turun ke bawah, kita main air di bawah, kita masak-masak di bawah. Oke, lanjut. Sekarang sudah nyampe. Dari atas ke bawah cukup 20 menit lah. Tapi karena kamera saya lama, jadi setengah jam. Jadi setengah jam kita nyampe. Tapi tidak apa-apa. Sebadi apa ada apa ya? Oke. Setelah kita jalan tadi dari Bandung menuju Bandung Barat, akhirnya kita nyampe di daerah Sersan Bajuri, tepatnya Parongpong. Jadi arah yang ke Dusun Bambu itu. Ini sekarang ada di Curug Cimahi. Kalau orang sini biasa nyebutnya apa, Curug Pelangi, karena biasanya kalau kelihatan gak tuh? Kelihatan gak? Ada bias-bias cahaya yang membentuk pelangi. Kelihatan gak? Itu indah banget, keren banget. Buat menuju sini, kita bisa parkir kendaraan kita di atas, lalu jalan menuruni anak tangga sejauh ada kali ke 350 anak tangga lah. We'll be right back.
tiketing sendiri. Di sini ada tiketing, kita mesti membayar tiketing sebesar 17.000 per orang. Tambah 3.000 buat parkir motor, jadi total sekitar 20.000-an lah. 20.000 dengan suasana seperti ini worth it banget. Dan ini tumben loh, Bandung tidak hujan. Bandung lagi cerah-cerahnya, tahu kali. Gua mau main di sini, jadi Bandung cerah dan itu pelanginya nampak banget coy. Di kamera kelihatan gak sih kan pelangi? Kelihatan ya? Kelihatan kan? Keren banget kan? Keren sumpah, keren banget, keren.